Salah satu cara untuk membangun mental dan rasa percaya diri pada anak yaitu berlatih bela diri sejak dini. Hal itu menjadi pilihan banyak orang tua di Padang karena dirasa juga baik untuk perkembangan anak tersebut. Seperti yang terlihat di Taekwondo Fighter Dojang Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat ini, di mana para orang tua sangat mendukung anak-anaknya berlatih bela diri sejak dini. Kegiatan itu mereka nilai dapat mengajarkan kedisiplinan, juga menghindari anak-anak dari perbuatan yang negatif. Selain anak-anak usia dini, di dojang ini juga melatih mereka yang berusia remaja. Pola latihan taekwondo yang diberikan, selain fisik dan teknik, juga membina anak-anak yang berprestasi. Bagi saya sebagai orang tua, saya sangat mensupport sekali dengan olahraga bela diri ini. Kenapa? Karena kalau olahraga kita kenalkan dari dini kepada anak, itu yang pertama pembentukan fisik, yang kedua pembentukan mental, yang ketiga pembentukan karakter, sportivitas. Sehingga yang mana apabila anak-anak kita atau anak saya besok besarnya itu bisa menjaga diri, bisa untuk santun. Nah, ini sebenarnya saya untuk uji coba untuk realisasi mental anak saya, yang mana dia memang salah satu anak yang agak sedikit aktif. Jadi saya mencoba untuk mencarikan solusi bagaimana aplikasinya dalam berteman, bergaul sesama teman. Nah, maka saya coba untuk gabung di BTF ini. Sudah mulai beberapa sedikit perkembangan untuk aktivitas dan tumbuh kembang anak saya. Perkembangan seperti apa ini, Bu? Alhamdulillah, dalam bersosialisasi dia udah bisa berinteraksi dengan sesama teman, baik itu yang kecil atau yang sama besar. Dia udah mulai mencoba cara berteman yang baik. Anak-anak merasa senang berlatih taekwondo karena selain bisa berkumpul dengan teman-temannya, mereka juga diajari cara menendang dan memukul yang benar oleh para pelatihnya. Latihan bela diri identik dengan gerakan yang berbahaya, sehingga menjadi kegiatan yang sering dihindari dan dianggap tidak baik untuk anak-anak. Padahal, jika dilakukan dengan pengawasan dan teknik yang tepat, bela diri justru bermanfaat untuk tubuh. Dari Padang, Sumatera Barat, Ara Birkariwi, National TV, melaporkan.